İslam, aksi bela İslam, aksi bela İslam. Allah Allahu Akbar, 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 Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita-berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Syihab. Ternyata ketika Habib Rizik Syihab itu ditahan atau dipenjara di rutan narkoba Polda Metro Jaya, ternyata banyak pihak yang menginginkan Habib Rizik Syihab bebas. Berbagai aksi demo dilakukan di berbagai kota. Kemarin kita lihat di Ciamis. Di Ciamis, masyarakat Ciamis ini melakukan aksi demo di depan Polres Ciamis menuntut supaya dibebaskan Habib Rizik Syihab. Dan mereka siap mengganti Habib Rizik Syihab. Kemarin massa yang datang di Polres Ciamis itu malah minta supaya dibukakan ruang tahanan supaya bisa menahan mereka semua karena mereka siap menggantikan Habib Rizik Syihab. Tidak hanya di Ciamis teman-teman, ternyata di Bogor ini juga sama, banyak massa yang menginginkan Habib Rizik Syihab untuk bebas. Sementara teman-teman, kita lihat beritanya yang ada di Bogor. Nah, ini berita dari Kumparan teman-teman. Tuntut Habib Rizik dibebaskan, massa pendukung geruduk Polresta Bogor. Jadi massa yang dari Bogor ini juga melakukan aksi demo di depan Polresta Bogor. Massa pendukung Habib Rizik Syihab mendatangi kantor kepolisian Resort Kota Bogor. Selasa 15 Desember 2020, massa menuntut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dibebaskan. Massa juga mengatasnamakan Aliansi NKRI Kota Bogor. Ketua Aliansi NKRI Kota Bogor, Ustadz Abdul Halim, meminta Polresta Bogor menyampaikan aspirasi untuk segera membebaskan Habib Rizik. Ini teman-teman gambarnya, saudara-saudara kita yang ada di Bogor melakukan unjuk rasa untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Nah, ini juga gambarnya teman-teman, cukup banyak massa yang datang di depan Polresta Bogor. Nah teman-teman, tidak hanya di Bogor ternyata, kalau kita lihat kemarin itu ada juga aksi yang ada di Bekasi. Kita lihat di Bekasi teman-teman, nah ini kita juga ambil dari Kumparan teman-teman. Massa sempat datangi Polres Bekasi Kota, minta Habib Rizik siap dibebaskan. Massa pendukung Habib Rizik mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Selasa 15 Desember 2020, mereka melakukan unjuk rasa terkait penahanan Imam Besar FPI di Polda Metro Jaya. Selain itu, massa pendukung Habib Rizik juga menyoroti peristiwa baku tembak antar polisi dan pengawal Habib Rizik. Pertama, soal pengusutan kasus penembakan 6 anggota FPI di Kerawang, KM 50 Jakarta Cikampek. Kedua, kita meminta kepada aparat keamanan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Ucap koordinator aksi Habib Alwi bin Muhammad Alatas Selasa 15 Desember 2020. Nah itu teman-teman, beberapa massa, beberapa pendukung Habib Rizik melakukan unjuk rasa agar Habib Rizik Syihab ini dibebaskan. Bahkan tidak hanya massa dari berbagai kota teman-teman, ternyata para tokoh yang ada di partai politik kemarin juga menjamin dirinya untuk bisa membebaskan Habib Rizik. Jadi beliau menjaminkan dirinya agar Habib Rizik bebas. Istilahnya adalah penangguhan penahanan dengan jaminan. Mereka yang menjamin antara lain adalah Fadlizon, Habibur Rahman, kemudian sekjen dari PKS, Ustadz Abu Bakar Al-Habsi. Mereka semua menjaminkan dirinya supaya Habib Rizik ini bisa bebas. Jadi kalau kita melihat, baru kali ini ada seorang yang menjadi tersangka dan ditahan, ini banyak orang yang menjaminkan dirinya supaya Habib Rizik siap bebas. Dan teman-teman, tidak hanya beberapa kota, ternyata ini juga akan ada aksi 212 yang dimotori oleh PA 212 pada hari Jumat besok.
Kita lihat beritanya teman-teman. Nah ini kita ambil dari Kumparan News teman-teman. PA212 demo di Istana Jumat minta Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat. Ini kalau sudah 212 ini muncul, ini sudah mulai teman-teman. Jadi aksi-aksi 212 ini memang banyak pendukungnya. Kemarin pada waktu aksi 212, pada waktu menuntut supaya Ahok ini ditindak, ternyata masanya juga cukup besar. Itu waktu sebelum ada corona teman-teman. Tetapi kalau ada corona, saya tidak tahu apakah akan banyak atau tidak. Tetapi kalau melihat pengalaman, biasanya aksi yang dilakukan oleh 212 ini menyedot perhatian umat, perhatian warga. Biasanya mereka juga ikut dalam aksi tersebut. Kita lihat ini teman-teman pengumuman dari PA212. Aksi 18-12. Anak NKRI tegakkan keadilan selamatkan NKRI Jumat 18 Desember 2020 jam 13.00 WIB. Ba'da Jumat depan Istana Negara Jakarta. Jadi di depan Istana Negara teman-teman, aksi yang akan dilakukan pada hari Jumat besok. Hari ini sudah Rabu teman-teman, Kamis Jumat berarti kurang 2 hari. Tuntutannya adalah usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan Habib Rizik tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama, stop kriminalisasi hukum. Kemudian pesan Habib Rizik, jika saya dipenjara atau dibunuh, lanjutkan perjuangan. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, selamatkan Indonesia. Ini pesan dari Habib Rizik Sihab. Kemudian kita baca beritanya, PA212 dan gabungan ormas lain pendukung Habib Rizik Sihab berencana menggelar demo di depan Istana Negara Jumat 18 Desember 2020 mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk protes penangkapan Habib Rizik. Ketua PA212 Slamet Ma'arif mengatakan aksi tersebut dikomandoi anak NKRI dengan tema tegakkan keadilan selamatkan NKRI. Aksi tersebut juga menerapkan protokol kesehatan. Aksi 18-12 anak NKRI di depan istana pada hari Jumat pukul 13.00 WIB, kata Slamet lewat keterangannya pada hari Rabu 16 Desember. Peserta aksi wajib mematuhi protokol kesehatan. Ini yang disampaikan oleh Pak Slamet Ma'arif teman-teman mengenai aksi demo yang akan dilakukan besok Jumat. Biasanya ini setelah Jumatan jam 13.00 WIB teman-teman. Tuntutannya adalah tetap yaitu supaya mengusut tuntas penembakan 6 syuhada pengawal dari Habib Rizik Sihab kemarin. Kemudian yang kedua, bebaskan Habib Rizik. Kemudian stop kriminalisasi ulama. Kemudian teman-teman, Slamet menyebut salah satu tuntutan dalam demo itu yakni untuk mengusut tuntas tewasnya 6 pengawal Habib Rizik. Selain itu mereka meminta stop kriminalisasi ulama. Usut tuntas pembunuhan 6 syuhada, bebaskan Imam Besar Habib Rizik tanpa syarat, ujar Slamet. Sebelumnya sejumlah kantor polisi didatangi massa pendukung Habib Rizik. Mereka mendesak polisi membebaskan Imam Besar FPI tersebut. Aksi tersebut terjadi di Mapolsek Ciamis, Mapolres Bogor, hingga Mapolres Bekasi. Itu teman-teman terkait aksi demo yang akan dilakukan nanti oleh PA212 yang sebelumnya ini sudah ada beberapa aksi demo menuntut supaya Imam Besar Habib Rizik dibebaskan. Nah teman-teman, kalau kita berbicara sebenarnya masalahnya itu apa sampai terjadi penangkapan Habib Rizik Sihab sampai di penjara. Kalau kita melihat sebenarnya awalnya itu kan faktor kerumunan. Ketika Habib Rizik Sihab pulang dari Arab Saudi ke tanah air, banyak massa yang menjemput, terutama di Cengkareng kemarin teman-teman. Di Cengkareng itu banyak massa yang ada di sana. Kemudian juga kegiatan di Petamburan ketika Habib Rizik menikahkan putrinya dan kegiatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Nah, kegiatan tersebut sebenarnya tidak ada maksud, kalau saya pikir ya, tidak ada maksud untuk melakukan kerumunan. Karena sebelumnya itu kan sudah ada himbauan dari Pemda DKI Jakarta agar tidak melakukan kerumunan. Tetapi sebenarnya kegiatan itu adalah bagian dari kegiatan pengajian dakwah. Jadi esensi kegiatan Maulid Nabi adalah kegiatan dakwah, di mana setiap umat Islam tentu bisa melaksanakan kegiatan agamanya masing-masing, termasuk pengajian yang digelar pada acara Maulid Nabi.
Jadi kalau saya melihat tidak ada unsur sengaja untuk melakukan kerumunan. Tetapi efek dari kegiatan itu adalah kerumunan. Dan ini sebenarnya sudah ditindak. Sudah ada tindakan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melakukan denda kepada Habib Rizik yaitu 50 juta. Dan itu pun sudah dibayar. Dan kegiatan menjelang pemilihan kepala daerah kemarin juga disinyalir banyak orang yang melakukan kerumunan. Dan ini belum ada tindakan seperti yang dilakukan pada Habib Rizik. Nah kalau saya melihat teman-teman, kegiatan kerumunan ini adalah melanggar protokol kesehatan. Dan saya pikir hukumannya itu cukup dengan denda, dengan peringatan, kemudian kerja bakti dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai kota, berbagai daerah. Menerapkan bagi yang melanggar protokol kesehatan ini didenda seperti itu. Jadi tidak sampai di penjara, kemudian menjadi tersangka, tidak sampai seperti itu. Jadi kegaduhan itu tidak sampai terjadi. Karena bagaimanapun juga teman-teman, protokol kesehatan itu penting. Penting bagi kita, diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Jadi sebenarnya kepentingan protokol kesehatan itu bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat juga. Artinya berarti di sini harus ditumbuhkan kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan agar tidak saling melanggar. Kalau melanggar tentunya harus diberi hukuman, dan hukumannya saya pikir cukup dengan denda seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melakukan denda. Kemudian ada yang diperingatkan secara tertulis, secara lisan, ada juga yang melakukan kegiatan kerja bakti. Itu semua dalam rangka untuk masyarakat itu sadar terkait protokol kesehatan. Nah teman-teman, terkait aksi demo yang akan dilaksanakan oleh PA212 itu sebenarnya sudah diprediksi oleh mantan BIN. Pak Hendro Priyono itu bahkan mengatakan diprediksi akan ada jutaan umat yang melakukan unjuk rasa terkait penahanan Habib Rizik Syihab. Itu sebenarnya sudah diungkapkan oleh Pak Hendro Priyono. Coba kita tengok dulu teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono. Ini kita ambil dari suarabogor.id teman-teman. Hendro Priyono ungkap potensi jutaan umat turun ke jalan minta Habib Rizik bebas. Jadi ini sudah ada prediksi sebenarnya dari mantan BIN Pak Hendro Priyono teman-teman. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN Hendro Priyono mengungkapkan kekhawatiran jutaan orang turun ke jalan minta Habib Rizik dibebaskan sebab kemungkinan Habib Rizik Syihab yang saat ini mendekam di sel tahanan akan dimanfaatkan politisi. Hendro Priyono pun mengungkapkan potensi terjadi sejumlah kekacauan seandainya pejabat atau politisi mulai memainkan narasi-narasi berkenaan dengan penahanan Habib Rizik. Mereka politikus akan bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini penahanan Habib Rizik untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama generasi muda, kata Hendro Priyono. Itu teman-teman analisa dari Pak Hendro Priyono bahwa beliau mengatakan ada potensi jutaan umat turun ke jalan melakukan aksi demo untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Ada potensi itu. Nah, hari ini teman-teman sudah mulai ada rencana dari PA212 untuk menggelar aksi demo pada hari Jumat besok. Jadi kalau kita ambil dari apa yang disampaikan Pak Hendro Priyono, ini mungkin bisa jadi kenyataan. Akan ada jutaan umat yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demo membebaskan Habib Rizik. Tetapi Pak Hendro Priyono juga mengingatkan bahwa aksi demo untuk membebaskan Habib Rizik Syihab itu jangan sampai ditunggangi oleh para politisi untuk kepentingan pribadinya. Jadi jangan sampai itu dimanfaatkan atau ditunggangi. Itu kemarin yang disampaikan Pak Hendro Priyono. Dan Pak Hendro juga mengingatkan teman-teman, manuver-manuver dari pejabat politisi ini bisa memperkeruh suasana. Jadi seorang politisi, seorang pejabat harusnya ini menyampaikan hal-hal yang tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kekacauan, sehingga yang terjadi nanti kalau kacau tentu yang rugi kita semua. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.